Okey, belakang sambut yang lepas. Ini yang tak tahu abang Fajar please. Ha? Mana lu ni? Buka saja. Sampai habis. Buka tu, tadi besar tu, yang besar tadi. Yang tu yang lagi lagi bagi. Yang tu yang besar tu, yang besar. Saya bagi pihak anak kepada rakan-rakan seni ayah, maafkanlah dia kalau dia ada dosa ke dengan semua ke, ada terkasar bahasa ke, tapi saya tahu ayah saya ni orang yang ikhlas dan telah banyak berbakti pada industri. Saya tahu sebab kadang-kadang kita ni family pun kena marah. So tak apa ya, kita redha. Arwah mak saya meninggal, saya umur 11 tahun ketika tu. Dialah ibu saya, dialah bapa saya. Saya duduk dengan dia daripada saya sekolah, belajar ke universiti, graduate, kerja. Saya pun dah berkahwin, mempunyai dua anak, saya duduk dengan dia. So, alhamdulillah itu saya berasa bersyukur sangat sebab dapat peluang tu jaga dia. Ya, saya pun tak sampai hati nak duduk, dah kahwin nak duduk sendiri. Isteri saya pun memahami, ya, masakkan untuk dia sebab arwah bapa ni dia... He's a homely type of person. Dia apa-apa function ke apa, kadang dia sanggup balik malam makan kat rumah. So all that family values yang kita belajar, semua yang kita ada pada hari ini adalah datangnya daripada ayah saya. Arwah sebenarnya dia mentor saya. Bagi saya, dia pernah jadi salah seorang lembaga penasihat seniman. Dan kebanyakan nasihat dia, dia banyak bagi idea yang di luar kotak pemikiran. Maknanya dia masih lagi pemikiran orang muda. Dan saya sempat berjumpa beliau semasa dia di Hospital Jalan Pahang sebelum dia ditukar ke Hospital Tengku Mizan. So saya sempat bercakap dengan dia dan dia pesan pada saya, jaga seniman, jangan lupa hari seniman tu. Sebenarnya cadangan dia yang dia kata teruskan, menyambung kesinambungan perjuangan dulu, kepimpinan dulu, dan jaga artis veteran. Ni yang paling dia suruh saya buat dalam satu seniman, dan angkat seniman ni supaya dihormati oleh masyarakat. Ni yang paling saya kena pegang dari nasihat sehingga di critical di hospital. Bagaimana dia orangnya? Alhamdulillah, sepanjang pengetahuan saya, pada saya dia adalah seorang abang, seorang guru dan seorang rakan. Saya belum pentadbir berjumpa pentadbir sehebat Mustafa Makruf. Dialah orang yang mengangkat seniman dari satu ketika Persatuan Seniman Malaysia dah tak diindah di orang, kepada satu tahap sampai diiktiraf oleh kerajaan sendiri. Dato' Mus ni seorang yang tinggi budi bahasa. Dia kan lembut, dia juga kekaban. Lembut dia bukan saja dengan kawan-kawan rapat, tapi dengan peminat, dengan orang biasa pun. Kalau dia berjumpa, mesti dia tak, macam dia tak sombong lah. Dia memang tak ada sombong ke. Sebelum orang tegur dia, dia dah angkat tangan, dia dah beri salam kan. Jadi dia memang personalitinya memang menyenangkan hati. Arwah ni bagi saya kehilangan dia satu kehilangan besar kepada dunia seni jugalah. Kan dia antara tokoh-tokoh filem yang disegani dan dihormati dalam dunia filem Melayu. Kali terakhir saya sempat melawat dia masa dia di IPR, dapat berbual dengan dia walaupun ayat-ayat dia tu dah menunjukkan macam kemungkinan apa yang akan berlaku. Dan kali terakhir saya ziarah dia sebelah malam, pukul 1 pagi, 2 malam lepas. Dapatlah melawat tapi tak ada orang, tempat tu tak dibenarkan. Tapi saya dapat tengok dia dengan live support tu agak tenang.